Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi lagi setelahnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal tersebut dengan sabda beliau. Dari Furat Al-Qazzaz berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 5 tahun. Dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kehidupan Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Bila satu nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada nabi setelahku. Yang ada adalah para khalifah yang jumlahnya banyak. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, penuhilah baiat kepada khalifah yang pertama, lebih dahulu diangkat. Berikanlah hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dengan sifatnya yang mulia. Di antaranya adalah kepekaan dan perhatian beliau kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Dia merasa berat ikut menderita atas penderitaan yang menimpa kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi sayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Di antara bukti perhatian beliau kepada umatnya, beliau sering menyampaikan kekhawatiran beliau atas hal-hal yang dapat menimpa umatnya. Di antara hal-hal yang paling dikhawatirkan beliau adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Pernah Saddad bin Aus menangis, lalu ada yang bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Dia menjawab, yang membuat aku menangis adalah suatu hal yang saya dengar dari sabda Rasulullah. Ingatanku padahal itu membuatku menangis.
yaitu saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sangat khawatir kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi menimpa umatku. Saddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah umatmu akan melakukan kesyirikan setelah engkau? Beliau menjawab, iya, namun mereka bukannya menyembah matahari, bulan, batu atau berhala, tapi mereka melakukan riya dalam amalan-amalan mereka dan godaan syahwat yang tersembunyi. Pagi hari dalam keadaan puasa, lalu muncul godaan syahwat yang hingga dia meninggalkan puasanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Maka beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Abu Sa'id berkata, kami menjawab, tentu. Beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adanya orang-orang munafik yang pandai bicara. Dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai bicara. Hadis riwayat Ahmad. Adanya pemimpin atau tokoh yang menyesatkan. Dari Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darimi. Dari Ziyad bin Jabir, ia berkata, Umar berkata kepadaku, apakah kamu tahu hal-hal yang dapat merobohkan Islam? Aku berkata, tidak. Umar berkata, yang dapat merobohkan Islam adalah ketergelinciran ahli ilmu, kepintaran orang munafik dalam bersilat lidah dengan Alkitab, dan hukum yang ditetapkan oleh para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Godaan yang berasal dari kesenangan dunia. Dari Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri dan menyampaikan khutbah di depan manusia. Beliau berkata, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian selain daripada kenikmatan dunia yang Allah lapangkan untuk kalian. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sesaat. Lalu beliau berkata, apa yang engkau tanyakan? Dia berkata, aku pun mengulangi pertanyaanku. Wahai Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga bisa mendatangkan keburukan? Beliau menjawab, sesungguhnya kebaikan yang hakiki hanya ada membuahkan kebaikan, apapun kebaikan tersebut. Sesungguhnya semua tanaman yang tumbuh di musim semi hanya akan membinasakan hewan-hewan yang rakus, yang melahap semua jenis tumbuhan, atau minimal akan membuatnya sekarat, kecuali hewan yang hanya memakan sayur-sayuran saja. Ia makan, lalu jika kedua sisi perutnya telah penuh dengan makanan, ia pun menghadap matahari untuk buang air besar dan kecil. Kemudian ia kembali mengunyah makanan lagi dan menelannya. Maka barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya.
Dan barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Muslim. Merajalelanya perilaku homoseksual dan lesbian. Dari Muhammad bin Aqil, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi di kalangan umatku adalah perilaku kaum Lut, homoseksual atau lesbian. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ahli Al-Quran yang menyimpang, yang akhirnya memerangi saudara Muslim sendiri, dan mudah menuduhnya dengan tuduhan buruk. Huzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an hingga saat ia terlihat kebagusannya di dalam Al-Qur'an dan menjadi pembela Islam. Ia lalu melepaskan diri dari Al-Qur'an dan melemparkannya ke belakang punggungnya, serta ia memerangi tetangganya dengan pedang dan menuduh tetangga tersebut berbuat syirik. Huzaifah bertanya, wahai Nabiullah, antara penuduh dan yang dituduh tersebut, mana yang lebih pantas dianggap berbuat syirik? Nabi bersabda, justru penuduh itu yang lebih pantas. Hadis riwayat Bukhari, tafsir Ibnu Katsir. Muslim yang tidak bisa menjaga lisan. Sufyan bin Abdullah Asy-Syakafi berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku? Beliau lalu memegang lidah beliau sendiri serta berkata, lidah ini. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kepercayaan kepada ramalan atau nujum, ketidakpercayaan terhadap takdir, dan kezaliman penguasa. Dari Talhah bin Musarrib secara marfu hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku di akhir zaman adalah tiga hal: kepercayaan kepada ramalan atau nujum, mendustakan takdir, dan kezaliman penguasa. Hadis hasan As-Sunan Al-Waridah fil Fitan li Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Fitnah wanita. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalku, fitnah atau kerusakan yang paling berbahaya atau mengkhawatirkan atas lelaki adalah godaan atau syahwat wanita. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hibban. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.